lanjut lagi ya, meneruskan video yang sebelumnya. Dan kali ini kita akan menuju ke Dino Land, daerah di mana para dinosaurus berada. Nah, ini adalah kawasan Dino Land di Surya Yuda Park 2 ini ya. Sudah terlihat kan pintu masuk ke Dino Land ini. Di sebelah pintu masuk Dino Land juga ada ayunan dan pelangi loh di sana. Kita coba dulu yuk untuk bermain di ayunan di area sebelum Dino Land Surya Yuda Park 2. Nah, sekarang kita akan berjalan ke arah para dinosaurus berada. Kira-kira ini namanya apa ya? Saya juga kurang tahu. Tapi ini termasuk dinosaurus seperti yang ada di film-film ya. Lihat, ada T-Rex, ada Brontosaurus, ada juga Triceratops, dan masih banyak juga ya yang lainnya. Yuk, kita lihat lagi lebih dalam ke area Dino Land di Surya Yuda Park 2 ini ya. Oh, ternyata di sini juga ada para pahlawan super ya, dari Marvel pastinya. Tuh lihat, ada Superman, tadi ada Iron Man, lalu Spider-Man, Wonder Woman, ada juga Captain America, dan pastinya si hijau ini ya, Hulk. Nah, beginilah potret kita yang berada di area Dino Land dan juga para patung Marvel berada ya. Dan sekarang kita akan berjalan-jalan lagi lebih jauh dan mengenal lebih dekat dengan para dinosaurus yang ada di Dino Land ini. Saksikan terus ya gimana keseruan kita di sini. Thank you.
inilah keadaan dan keindahan di Dino Land Surya Yuda Park 2 ini ya. Kalau kita mendekati ke pintu ini, maka suara dinosaurus akan terdengar. Dan mungkin kalau untuk anak ada yang takut ya, tapi tidak masalah kok, karena ini aman. Oke, beginilah keseruan kami di kawasan Dino Land dan juga area Patung Marvel ya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.